Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, dia telah meninggalkan gabungan gerakan Tanah Air GTA yang ditubuhkan tahun lepas. Mahathir berkata keputusan itu dibuat selepas GTA gagal menunjukkan keputusan yang baik semasa pilihan raya umum lalu, yang menyaksikan 168 calon GTA yang bertanding sama ada di atas tiket Pejuang atau Putra semuanya kehilangan deposit. GTA sebelum ini juga kita tidak dapat register, kita belum register sebagai sebuah parti yang sah. Oleh kerana GTA not functioning dan tidak bergerak, saya kini tidak bersama mereka, kata Tun Dr. Mahathir seperti dilapor Astro Awani. Mahathir berkata projek semasanya ialah kempen tanda tangan proklamasi rakyat Malaysia yang telah menarik sokongan ahli politik Perikatan Nasional PN seperti Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ketua Pesuruhjaya PAS Kedah Muhammad Sanusi Matnor. Mahathir berkata ia adalah kempen kesedaran kepada orang Melayu untuk memaklumkan bahwa mereka kehilangan kuasa. Pada Februari, Mahathir menarik diri daripada Pejuang, parti yang ditubuhkannya pada tahun 2020 selepas dipecat daripada Bersatu yang merupakan parti lain yang diasaskan pada tahun 2016. Sementara itu, Mahathir mencabar Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membuktikan bahwa dia mempunyai wang tunai RM1 bilion. Atas sebab tuduhan itu, saya cabar Anwar kalau dia dapat jumpa RM1 bilion yang dikatakan duit yang ada kepada saya akan bagi dia separuh daripada amount itu, kata Mahathir. Ini merujuk kepada ucapan Anwar pada 16 Mac bahwa seseorang yang berkuasa selama 22 tahun dan 22 bulan telah mengumpul berbilion-bilion dan menyembunyikannya di luar negara. Mahathir telah mengandaikan bahwa kenyataan itu merujuk kepadanya dan memfailkan saman terhadap Anwar. Turut hadir pada majlis rumah terbuka iaitu Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir yang memberitahu pemberita bahwa partinya tidak akan bersekutu dengan mana-mana pakatan termasuk UMNO kerana mereka dikaitkan dengan kleptokrasi. Mukhlis berkata belum ada keputusan mengenai kemungkinan pakatan untuk Pejuang dibuat. Pejuang kini mempunyai dua kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Kedah di mana satu daripadanya disandang oleh Mukhlis Mahathir sendiri.